guys, I'm back. Di video kali ini aku bakalan buat video tentang cara membuat brownies cake menggunakan rice cooker. Nah, sekarang ayo kita lihat apa saja bahan-bahannya. Nah, bahan yang pertama yaitu ada 230 gram brownies instant cake mix dari Han. Lalu yang kedua ada margarin secukupnya untuk mengolesi permukaan tempat yang kita pakai nanti untuk mengukus si brownies cake-nya. Kemudian yang ketiga kita memerlukan 1 butir telur ayam. Dan yang keempat ada margarin cair secukupnya. Nah, yang terakhir ini sesuai selera kalian ya. Kalian boleh pakai atau enggak. Aku di sini akan menambahkan topping twister. Kalian boleh juga pakai topping sesuai dengan selera kalian. Dan kita lanjut ke proses pembuatannya. Pertama, kalian siapkan tempat dan masukkan brownies instant cake mixnya. Kemudian tambahkan 1 butir telur ayam. Lalu aduk telur ayamnya dengan brownies instant cake mixnya. Lanjut tambahkan margarin cair secukupnya. Kemudian aduk hingga merata. Jika sudah tercampur seperti ini, kalian bisa memindahkan ke tempat rice cookernya. Nah, selanjutnya kita siapkan tempatnya, kemudian olesi semua permukaan dengan margarin dan kita lanjut menuangkan adonan yang sudah kita aduk tadi. Tuangkan semua adonannya dan ratakan seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita tambahkan topping twister yang sudah disiapkan tadi. Di sini kalian boleh pakai selera kalian masing-masing, boleh mengganti toppingnya dengan topping kesukaan kalian. Nah, jika sudah selesai menambahkan toppingnya, kemudian kita masukkan ke dalam rice cooker. Kemudian kita tutup rice cookernya dan kita tekan tombol yang warna merah yang ada bacaan cooknya. Kemudian kita tunggu beberapa menit. Nah, biasanya kalau kita memasak nasi kan kalau sudah matang itu akan berwarna hijau. Tapi di sini kalau sudah berwarna hijau, kita waktunya untuk mengecek apakah cake browniesnya sudah matang atau belum. Kalian bisa mengeceknya menggunakan sendok atau garpu dan melihat teksturnya.
Nah, jika belum matang, kalian bisa menekan tombol warna merah kembali dan mengulanginya sekitar 6 kali sampai mendapatkan tekstur cake brownies yang matang sempurna. Nah, apabila kalian memiliki kendala seperti ini, kalian bisa menunggu beberapa menit, sekitar 4 menit. Kemudian baru kalian bisa menekan tombol warna merah itu kembali dan ulangi kembali sekitar 6 kali sampai cake-nya benar-benar matang. Nah, di sini cake brownies aku sudah matang. Selanjutnya, kita pindahkan cake-nya di atas piring. Jadi deh, brownies cake menggunakan rice cooker. Kalian juga bisa coba di rumah ya. Penampilannya memang seperti ini, tapi rasanya pasti enak loh guys. So, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. See you on my next video guys.